Wah, hari ini mau masak mie Korean spicy chicken, namun tanpa telur ya. Untuk kali ini karena gue waktu syuting ini lagi bisul. Oke, saksikan terus. Gapchagi nege natanaju no. Nan amu maldo hal suga opseotji. Jeongneun e banandaneun iyagiga. Neul boneun sungan. Udah bener ya tadi ya? Ngapain gue? Karena biasanya dua kali. Nyalakan kompormu. Dan kita review dulu ya guys kemasannya ya. Sebenarnya gue nge-review, kadang bukan nge-review tapi cuman ngasih lihat doang. Nih kayak gini contohnya nih. Mie sedap selection Korean spicy chicken. Di bawahnya ada ini, di atasnya ada ini, di tengahnya ada ini. Membosankan. Oke, konten gue membosankan tuh karena komentar kalian juga yang membosankan, yang isinya cuman itu aja, tidak memberikan saran gitu. Ya kan? Pada video saya belum tayang pun sudah dibilang komen mantap. Apanya yang mantap? Thumbnailnya kah? Ya kan? Thumbnailnya kah? Apa judulnya? Apa deskripsinya yang mantap gitu loh. Jadi yang bikin konten saya tuh memang semakin kesini tuh semakin simple gitu editannya. Oke, dibandingkannya dulu ya. Dibandingkannya dulu 2020 itu di awal-awal puncaknya, puncak banyaknya konten produksi yang harus gua garap. Karena apa? Karena waktu itu masih tinggal di Purbalingga dan masih susah untuk meret. Makanya gua memproduksi acara ini seperti cheat and trick, draw logo, terus ada lagi tuh cheat and trick, dan satu lagi review noodles, makanan lagi, terus ada lagi cooking with AR, ada lagi make a logo. Nah, draw a logo sempat viral, akhirnya dibikin sequel namanya new draw a logo, viral lagi, dan sekarang malah nggak dilanjutin produksinya, padahal itu programnya banyak yang nonton. Tapi gue sempat bikin si sequelnya namanya belajar menjadi artis, namun tidak berhasil. Kayaknya gue harus mengembalikan konsep lama gue. Yaudah, kembali lagi ke konten masak mie. Ya, kenapa gue ngelakuin hal seperti itu? Karena tadi ngulur waktu, guys. Karena tadi apinya baru dipanasin tuh, 2 menit aja. Ya, udah panas kan? Udah nunjukin panas tuh. Mie sedap selection Korean spicy chicken. Nih. Selection. Mie tebal dengan rasa pilihan. Buset, yakin mie-nya tebal. Ini, ala lo mau tanya, ini bumbunya gila, men. Pewarnanya pekat banget. Jadi lu jangan sering-sering makan ini ya, guys. Makan yang normal-normal aja, kayak mie goreng biasa gitu contohnya. Kalau mie ini dikhususkan untuk kalian yang kepengen makan enak seminggu sekali aja paling enggak ya. Nih, kalau lu mau tahu kenapa gue bilang gitu, nah lu lihat ya gambarnya tuh, buset. Kenapa gue waktu itu ngetren acara seperti ini? Ya, ngetren acara seperti ini, bukan acara sih, ngetren varian seperti ini tadinya ya. Di tahun segitu, tahun 2019 lebih tepatnya. Waktu itu lagi ngetren mie samyang yang harganya lebih mahal. Oke, lebih mahal itu. Makanya produsen mie asal Indonesia sempat membuat varian yang sama, tapi perbedaannya hanya di bumbu. Nah, ini contohnya nih. Kalau ini bumbunya ada pilihan levelnya, mau level 1, mau level 2. Nah, kalau level 1 enggak mau, duanya pakai. Kalau nggak mau dua, satunya pakai, boleh dibuang, terserah lu. Oke, okay? Tapi menurut gua sayang guys kalau bumbunya dibuang dua-duanya cuy. Kan nih ada tuh pilihannya tuh, ya kan, atur sendiri pedasmu, tuang satu pedas nikmat, tuang dua pedas gila. Oke, okay, jadi kita buka aja ya guys. Kalian mendengar tarhim? Itu gue syutingnya waktu maghrib ya guys, biasanya kan pagi ya kan, tapi tayangnya siang jam 12. Oke, kita lihat bumbunya. Dapat ini yang tadi yang gue ceritain, bumbu pedas 1 dan 2. Kalau gue mending pakai dua-duanya karena lebih mantap pedasnya. Terus dapat bawang goreng. Hah? Bawang goreng. Terus dapat, nah ini nih yang bikin pedasnya gila nih. Terus ini seasoningnya, ini cukup banyak ya guys karena ini mie tebel. Dan ini mie nya memang terlihat tipis, nanti kalau udah masak mungkin bakal lebih dari itu. Oke, okay. Pindahkan kameranya.
Mas kambingnya tanpa telur. Mantap. Oke, langsung masukkan bumbunya, guys. Kita balikin ke balikin posisinya ke kamera sini. Ini dia. Mana piringnya putih lagi, harusnya biru. Piring putih ternodai dengan bumbu. Bumbunya kayak gini lagi. Ini bubuk cabai, guys, penggantinya. Tapi ada dua pilihannya. Nah, ini tuang. Jadi ini ada perbedaannya, guys. Tuang satu tuh pedesnya enggak ada apa-apanya lah. Kalau yang pedes yang tuang gila nih dimasukin. Oh, gila. Kalau dua biji dimasukin, buset. Sampai keringetan, coy. Seasoning ya. Kita buka. Bawang goreng. Masukkan bawang gorengnya. Nah, ini bawang gorengnya lumayan nih, guys, enggak terlalu edan lah. Tuh. Ini bumbu minyak. The seasoning. Tikus mah kayak gitu. Bungkusnya udah dimakan gak apa-apa. Orang tinggal bungkus nih. Itu bumbunya aja sampe bikin gua bersin aja. Sendoknya sialan deh. Ini dia sendoknya. Sendoknya belum diambil, pindah lagi. Oh iya, kameranya posisi kameranya kita pindahkan ke atas, matikan. Tapi gue pastiin dulu nih. Iya, pastiin udah hancur kayak gini. Ya ini airnya kebanyakan, jil. Ya. Kenapa harus diaduk dulu? Kenapa begitu langsung melar gini? Apa langsung langsung ya langsung apa sih langsung lembut lah, hancur gitu. Atau misal gini enaknya, yang paling enak soalnya kayak gini nih. Cepat mikir kan gue. Jangan lupa ini sarengannya, sarengan goblek. Sarengan. Anjrit. Masukkan. Lalu shake. Aduk merata. Buset, mantap. Inilah mie instan, mie sedap, Korean spicy chicken. Ngeliat kamera A23 nih, rasa pengen. Hih, jelek banget nih, lu liat tuh ya, kualitas video gue jelek banget. Jangan lupa minum dulu ya, guys. Don't forget to drink sebelum makan dan baca doa. Nih, gua rasain bentar ya. Nih, set. Wow, delicious. Anjay. Wow.
sangat wow. Dan ini varian mie pedas-pedas paling enak nih, ya kan? Pesaingan Samyang. Oke, okay, thanks for watching. Ya, kita jumpa lagi di acara yang sama, di jam yang sama, di YouTube Alvisa. Bye-bye, sampai jumpa.